menarik untuk menantikan yes. bagaimana jalannya pertandingan okay. antara Nova Vitoria berhadapan dengan Tens. So good luck, Evan, and enjoy the game. Yay, dan ini dia untuk best of one series kita di upper bracket dengan pertandingan yang benar-benar luar biasa adanya di Point Blank National Championship 2022. Taman Anggrek, mana suaranya? Woo! Yes, dan ini dia Famos dan juga Dio, silahkan. Yes, ini dia side yang pertama di mana Nova Vitoria akan bertindak menjadi free rebel terlebih dahulu. Dan kita lihat first blood sudah terjadi untuk kedua tim. Satu tukar dua, bahkan sekarang menyisakan tiga pemain dari Nova Vitoria unggul jumlah, bahkan sisa seorang refake, seorang diri kali ini. Tiga pemain dari Nova Vitoria bahkan begitu cepat. Apa yang coba ditunjukkan oleh Nova Vitoria membuat berantakan pertahanan dari Tens tadi, Rere Bredel. Yes, ini benar-benar gila banget apa yang dilakukan oleh tim Nova Vitoria, membuat surprise attack sehingga tim Tens pun sedikit terkaget-kaget, bukan sedikit lagi, banyak bahkan kagetnya, Dio. Ya, betul banget, dan kita lihat sudah ada dua tukar dua yang terjadi di mana sekarang Brown ataupun ada Frag di sana yang berjaga masih di daerah Free Rebels. Tapi sayang sekali Frag harus tumbang. Dua versus tiga sekarang keadaannya. Chaotic melihat satu orang di daerah arena. Jiggle-jiggle saja. Bahkan satu orang berhasil dieliminasi dari tim Nova Vitoria. Dua versus dua. Kita lihat mendikoi sedikit. Tapi Chaotic masih bertahan di daerah tower. Mungkin melihat sedikit demi sedikit celah yang berada di daerah JP sekarang. Kalau sekali yang kita lihat sekarang dari seorang Brown. Sepertinya mendengar step dari seorang Dugong. Sudah ada pertarungan di area JP, bahkan Chaotic harus tumbang. Misalkan Brown seorang diri kali ini berhadapan dengan dua pemain Tens yang gue rasa secara HP refake sudah tidak fit. Namun Dugong sepertinya masih bisa menjadi penentu untuk round kali ini. Iya, betul banget. Dan kita lihat Brown dengan tersisa 36 HP melawan dua orang dari tim Tens, menjaga stepnya begitu ketat nampaknya di limit. Tersisa 1 menit 40 detik nih Famos, kita lihat ya. Dan seorang Brown, akankah melakukan landing ke daerah side ataupun justru... Oh, sayang sekali. Brown harus tumbang di tangan seorang Dugong di daerah tikus dan satu sama poin sementara. Yes, ini memang menurut gua dari tim Tens mereka sudah mencoba memperbaiki defensif mereka yang mereka miliki juga. Tapi ini lagi-lagi ada pressing cepat nampaknya, Mos. Yap, dan kita lihat kembali terjadi pertempuran di area tower. Itu banyak bom yang harus dihindari dan Chaotic mungkin masih bisa menghindar. Namun empat rekannya sudah harus hilang. Press terjadi begitu cepat. No. Tidak ada ampun dari Tens tadi. Kehilangan satu poin di awal-awal membuat Tens sepertinya bertindak lebih agresif. Ya, ini udah menggunakan skema teori sangkar burung, Mos. Yep. Dio, ini mereka bakalan sulit banget. Bom anti-pressnya itu benar-benar on point banget, Dio. Betul, betul. Dan kita lihat di round yang sebelumnya tadi, Tens menguasai arenanya begitu cepat, disertai dengan follow up spam bom yang begitu baik sekali dari tim Tens. Alhasil di round yang kedua berhasil didapatkan oleh tim Tens dengan sangat mudah. Dan kita lihat di round yang keempat, nampaknya dari tim Tens tidak mengambil keputusan untuk melakukan pressing kembali, di mana sekarang B-nya dijaga begitu ketat dari anak-anak tim Tens. Sementara yang lainnya mungkin melakukan split push nih, Bang Rere. Yes. Ini kayaknya mereka bakalan main lebih sabar lagi. Yap, apalagi tadi kita tahu Tens sudah memberikan gebrakan. Meskipun menjadi city side, mereka bermain agresif, berani untuk melakukan pressing ke area dari Free Rebels-nya. Namun sepertinya untuk kali ini agak sedikit berbanding terbalik. Itu juga dengan Nova Vitoria, mereka nggak mau buru-buru. Namun kita lihat sekarang 4 pemain coba untuk masuk ke area B. 2 kill, berhasil dapat mengembangkan 3 orang. Tersisa satu saja, Fritz. Terdesak di area aquarium dan tidak bisa berbuat banyak. Poin tambahan kembali untuk Tens. Apa itu Jigsaw? Single-handedly, dia bisa mengatasi hal tersebut. Berkat bantuan dari beberapa utility yang dikeluarkan oleh teman-teman lainnya juga. Ya. Sehingga Jigsaw bisa bergerak bebas untuk menaklukkan seluruh pemain yang mencoba untuk masuk ke arah side video. Iya, betul banget. Dan Jigsaw tadi melakukan buang bom polos di celah sempit di daerah side B. Dan itu langsung swing di daerah side B-nya menjadi poin keuntungan bagi tim Tens. Dan kita lihat sudah ada satu tukar satu terjadi. Gimana sekarang Dugong terhalangi oleh asap di daerah barat atas. Sementara itu dua orang berhasil di take down dari tim Tens. 4 versus 3. Chaotic berdua mendapatkan satu kill. Tapi sayang sekali. Chaotic harus tumbang di daerah DD. 2 versus 2 sekarang keadaan Famos. Yap, 2 melawan 2.
Sementara itu dari Nova Victoria sepertinya akan melakukan grouping. Side A coba dikuasai. Dan tentunya Tens, mereka nggak mau terburu-buru untuk melakukan retake. Sepertinya akan membiarkan saja. Menunggu apa yang akan dilakukan oleh Nova Victoria. Dan plan sebentar lagi akan segera dipasang. Dan Uye sepertinya sudah mendengar hal tersebut. Satu kill sepertinya akan coba didapatkan di area side. Masih berhasil menghindar, namun dari area merah berhasil didapatkan. Satu rekan yang kali ini 1v1 situation. Freaks berhadapan dengan Uye. Rivo berhadapan dengan T77. Dan sepertinya Uye dengan T77-nya punya advantage dari sisi senjata. Dan dimanfaatkan dengan sangat baik. Poin keempat untuk Tens. Ya, itu menurut gue ada sedikit keraguan dari seorang Uye ketika ingin mendapatkan kill di arah side. Karena pelurunya habis, dualnya habis. Kemudian ya mau gimana lagi mereka ataupun Uye harus reload terlebih dahulu atau mengganti dualnya. Tapi sekarang keadaan berbalik. Begitu cepat sekali 4 melawan 2. Tiba-tiba saja arenanya dikontes begitu sangat cepat oleh tim Nova Victoria. Tidak ada celah untuk tim Tenzet melakukan push. Tapi tiba-tiba saja juga 1 melawan 2 sekarang. Tersisa Dugong. Akankah ini dia yang punya SC 2010. Dugong. Dua pemain dari tim Nova Victoria yang sudah masuk. Mungkin karena side A, tapi satu kill sudah diamankan. 1 melawan 1. Tapi kita lihat satu pemain terakhir. Akankah bisa untuk menumbangkan seorang Dugong? Oke, satu versus satu sekarang. Dugong masih diunggulkan dalam segi HP. Kita lihat siapakah yang akan memenangkan duel di round yang ke-6. Apakah Dugong atau justru Boboy? Boboy yang terkena darah hit akan melakukan surprise attack. Boboy menyelamatkan round yang kedua untuk tim Nova Victoria. Yes, 4-2. Nampaknya begitu tenang walaupun sudah ada suara defuse tadi yang dilakukan oleh seorang Dugong. Tapi apa daya, itu adalah posisi yang tidak tercek, Famos. Betul, dan 2 poin sudah berhasil didapatkan. Di mana kali ini Nova Victoria sudah berhasil menguasai arenanya. Karena Tens sepertinya bermain lebih tertutup. Kita lihat belum ada kill yang terjadi, namun Brown sudah kehilangan cukup banyak HP-nya. Kita lihat di sini juga masih sedikit bersabar dari Frex mungkin. Akan mencari informasi, menghindari beberapa spam mungkin yang akan turun dan merugikan apabila mereka harus kehilangan pemain karena spam yang coba dilepaskan oleh Tens. Sekarang juga dari Nova Victoria, mereka tetap bersabar bersamaan dengan pemain-pemain Tens yang juga nggak mau gegabah. Oke, kita lihat di sini Uye mendapatkan first blood di sana di round yang ke-7. Bahkan sudah ada trap kill satu tukar satu. Tapi Uye melihat mendapatkan triple kill dari seorang Uye. Menyisakan Wiu dan juga Frek dari tim Nova Victoria. Uye akan melakukan pressing ke daerah respon. Free Rebels mendapatkan satu kill tambahan dan alhasil Tens yang akan di Cheng Side yang pertama ini dengan skor 5-2. Dalam gamenya di mana Cheng Side dari kedua tim. Ini dia antara tim Nova Victoria melawan dari tim Tenso. Good luck everyone and enjoy the game. Yay! Dan kita akan melihat bagaimana Nova Victoria bertindak sebagai City. Satu pemain harus hilang di awal ronde. Namun Brown sepertinya akan membuka inisiasi untuk bermain lebih agresif. Namun di arah lainnya Uye sudah berhasil menguasai area double door. Dari arah belakang Wiu coba untuk melakukan backstabbing. 3 melawan 3 sekarang. Sisi Wiu udah ketahuan, namun sepertinya masih sedikit gelisah dengan keberadaan pemain yang berada di belakang. Belum dilepaskan, bahkan headshot berhasil dilakukan kali 2 kill atau 2 pemain tersisa dari Tens. Mungkin sudah berhasil menguasai side B, tapi sepertinya akan dikepung saja oleh anak-anak dari Nova Victoria. Dan kita lihat satu pemain tersisa kali ini, Brown dari arah samping. Maupun Boboy tadi benar-benar melock posisi pemain terakhir dari Tens. Dan poin pertama untuk NVO di city side. Ya, betul banget. Dan tadi ada satu orang yang melakukan pressing atau backstabber dari arah arena menuju ke JP. Dan itu menjadi follow up yang sangat penting. Tapi kita lihat di round yang kedua, sudah 1-3 terjadi. Tens unggul jumlah pemain. Sementara itu ada seorang Brown yang berduel di sana di daerah bar. Namun harus tumbang, menyisakan seorang Frag di sana. 1 versus 4 dengan senjata yang mungkin tadi menggunakan HK dan sekarang berganti menjadi bomb dual T77. Dan bom sudah berhasil diplan oleh tim Tens. Dimana sekarang Frag akan melakukan clutch-nya mungkin 1 versus 4 dengan senjata ABG. Mendapatkan satu kepala di sana di daerah merah. 1 versus 3. Tens akan mencoba memancing-mancing beberapa peluru saja dikeluarkan ke arah Frag. Frag langsung melakukan press, namun sayang sekali berhasil dipotong pergerakan dari seorang Uye. Yes, round pertama tidak berhasil, tapi round kedua Tens berhasil untuk mengobrak-abrik pertahanan dari tim Nova Victoria. Yep, mungkin terbaca tadi bagaimana permainan NVO di
side yang di ronde yang pertama ya. Dan kita lihat sekarang bahkan sudah ada serangan cepat ke area B. Jigsaw mencoba untuk mengganggu area B-nya namun dipotong saja dari arah double door. Dan sekarang tersisa 4 pemain dari TENS. Mana Uye sepertinya akan melakukan setup menjaga area belakang terlebih dahulu, mungkin akan melakukan reset kembali, mungkin akan ada follow up yang dilakukan. Boboy juga sekarang sudah terkait dan bom tadi membuat Boboy harus bergeser masuk ke dalam crosshair dari seorang Rifek kali ini. Dan kita lihat 3 pemain dari Nova Victoria tersisa. Ryu coba untuk melakukan backup namun kali ini tersisa Chaotic seorang diri berhadapan dengan 4 pemain TENS yang sudah menguasai area side B. Benar banget, dan bom sudah berhasil di plant di side B. Dan poin kedua dari TENS begitu baik, begitu mulus, di mana perpotongan di daerah DD-nya itu sangat-sangat apik dan timingnya pas banget, Mos. Timingnya pas banget, side B-nya di side B-nya masuk, DD-nya ada satu orang dari tim Nova Victoria langsung dipotong, dan itu menjadi poin penting sih untuk tim TENS. Ya, match point tentunya. Hanya butuh satu angka lagi untuk tim TENS memastikan mereka menangkan pertandingan kali ini. Betul, dan Nova Victoria sepertinya tidak akan membiarkan hal tersebut mudah didapatkan oleh TENS karena itu sudah dilakukan, bahkan Frex masih coba untuk membuka tembakan di area JP. TENS sepertinya coba untuk memastikan ronde ini menjadi milik mereka karena mereka mau bersabar, coba untuk bermain lebih teratur lagi, lebih disiplin untuk bisa dapetin satu kill terlebih dahulu mungkin. Dan arena sudah dapatkan, bahkan kill pembuka sudah dapatkan. Tadi Brown harus tumbang, berhasil ditukar memang, namun kali ini Uye sudah berhasil mendapatkan satu pemain di area side. Di arah patahan Uye lagi-lagi dengan headshot. Apa yang bisa menghentikan Uye sekarang? Tersisa satu pemain saja. Wiu kali ini harus berhadapan 3 pemain. Mission impossible untuk seorang Wiu. Ya, ini sulit sekali. 1 melawan 3, apa yang akan dilakukan oleh seorang Wiu? Dan tentunya sebelum menunggu ajalnya, tapi dia masih bisa untuk mendapatkan satu kill. 1 melawan 2 sekarang. Akankah bisa untuk mendapatkan clutch? Tapi langsung di-delete oleh seorang Dugong. Ini dia yang punya SC 2010 dan memastikan